Hai YouTube, kita berjumpa kembali. Saya Sean daripada Blaster Mania. Okay, so seperti yang saya janjikan, sekarang kita nak review satu lagi model daripada Li Hui ya. So anda kalau yang dah follow kami tu pasti anda tahu model apa kan, sebab sebelum ni dah bagi tahu. Kalau tak tahu dan ataupun kalau anda belum lagi follow ataupun belum lagi subscribe kepada kami, sekaranglah masanya untuk anda tekan button subscribe ya, dan tekanlah butang loceng sekali supaya kita ada upload baru saja. Facebook akan inform anda. Wih, Blaster Mania ada inform video baru lah, ada upload baru lah. Tengok macam tu. Alright. So, seperti yang dijanjikan, ini dia. Okay, oh ni dah terbuka ya, macam ni. So, version 07 ataupun model yang ketujuh daripada Li Hui. Sama seperti sebelum ini, dia ada ini. So, ini tak lain tak bukan, anda dah tahu apa dia kan? Black Kids. Dia sama juga. Dia bagi kids hitam ah. Saya dah bagi tahu kenapa mereka buat macam ni pada video yang sebelum ini. Kalau anda belum lagi tahu, tengok balik. Tak nak cerita benda yang sama setiap kali, cuma dia bagi Black Kid lah. Ini memang Black Kid lah. Ada 3 Black Kid. Ni dia menarik lah. Dia bagi Black Kid lah. So Black Kid kita letak tepi. Tak payah nak tunjuk Black Kid dah. Kita terus tengok hero kita pada hari ini ya. Okay, ini hero dia. Sebenarnya dia lebih kurang lah sama dengan MCX, tetapi ini adalah MPX lah, Penang lah, MPX. Trick dia sama je dengan MCX. Dia memang boleh tembak dart. So sumbat dart di sini boleh tembak. Yang tak tahu tengok balik video sebelum ni ya. Alright. So dia juga ada bagi bat yang sama. Bat yang sama ah, MCX dengan MPX ni. Beza dia cuma body dia. Body. Sekejap ah. Beza dia body. Body dia ni menarik lah. Nampak? MPX ah. Toy solid oi. Perasan di tangan. Yo, walaupun dia daripada nylon ah, tetapi dia memang solid, sedap. Ni mag dia. Nampak mag dia panjang macam ni. Dan di lubang dia nampak besar kan. Kalau dah masukkan mag, ini dia rupa dia. Ini dia. Cantik. Memang seronok ah. Dan seperti model MCX sebelum ini, dia ada bagi dua ni. Satu ni mazo besi untuk anda gantikan mazo. Untuk anda gantikan mazo yang ni lah. Okay, dia bagi besi. Okay, dia bagi besi lah. Ni besi. Dan dia ada bagi satu part yang ni untuk ikatkan bat dia. Sama sahaja cara dia. Okey, kita masukkan ini. Ini masuk. Laju pula. Okey, tekan. Bagi dia selari. Macam tu. Lepas tu yang part yang ni untuk sini. Nampak? Masukkan yang ni, ikat. Ikat dia memang kat depan, kat tempat dia lah. Okey. Ini pun kita letak tepi lah. Okey, dan memang sama seperti sebelum ini, Li Hui memang kedekut lah. Tak bagi bateri, tak bagi dia punya charger juga. Dan model yang ni kalau anda tukarkan handguard yang ni
Kepodium jenis panjang. Ha, ini John Wick ya. John Wick pakai punya. Dan tempat bateri dia di sini. So, dia tak bagi bateri. Kena sediakan bateri sendiri. So, mana bateri saya cari sikit. Ha. Bateri dia saya pakai yang ni 11 volt. Dia gemuk sikit lah. Ha. Walaupun dia gemuk sikit tapi dia ada ruang lebih daripada MCX. Ini MP ya. MPX. Ha, masuk. Sorok-sorok sikit. Ha, dia boleh sorok macam ni. Lepas tu ini kita tutupkan dia. Anti-clockwise. Kunci-kunci. Oi, dia tahan sikit. Apa? Sekejap lah. Saya kuncikan dia. Ha, okay, okay. Cantik tak? Cantik tak? Cantik kan? Ha, kita tengok sikit lah. Ha, macam ni. Ini ada rail. Rail kiri kanan atas. Di bawah dia ada hand. Panggil apa lah? Finger stopper lah ni. Apa nak pegang macam ni ke? Tahan macam ni ke? Ha. Sedap woi. Solid. Okay. Ni ada sign MPX. Lepas tu sini ada logo. Ada logo. Wow, terang sangat. Nampak ada logo, lepas tu ada tulisan-tulisan sikit. Ha, macam ni. Okay. Dan dia, saya rasa sama lah. Kita tarik charging. Ha, okay. Dan, oh, ada. Ha. Ini, tekan boot catcher.